Di tengah kegaduhan soal anggaran pertahanan yang mencapai ribuan triliun, ada kabar terbaru dari BUMN Pertahanan, yakni PT PAL Indonesia, di mana tengah berlangsung proses pembangunan kapal bantu rumah sakit DRS unit kedua pesanan Kementerian Pertahanan RI untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut. Bila merujuk ke jadwal saat Kilaing pada tanggal 21 Januari tahun 2020, dijadwalkan kapal DRS kedua akan diluncurkan pada Desember tahun 2021. Dari siaran pers PT PAL Indonesia tanggal 2 Juni tahun 2021, disebutkan PT PAL saat ini sedang membangun dua unit kapal bantu rumah sakit yang mana satu unit kapal BRS sudah dilaksanakan launching dan signaling, yaitu kapal BRS KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo, 991. Sebagai catatan, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo saat ini belum diserah terimakan kepada TNI Angkatan Laut. Pihak PT PAL mengatakan kapal bantu rumah sakit merupakan salah satu bukti improvement teknologi rancang bangun kapal tipe LPD, Landing Platform Dock. Sebelumnya PAL telah berhasil melakukan desain improvement yang menghasilkan produk Strategic Sea Life Vessel, SSV, yang kini digunakan oleh Angkatan Laut Filipina. Desain kapal tersebut telah mendapatkan sertifikat paten HAKI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menurut Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia, Raria Budi Harta, hal terpenting dari kapal ini sesuai dengan namanya BRS memiliki kemampuan setara rumah sakit tipe C. Kemampuan tersebut ditunjang dengan fasilitas poliklinik rawat jalan yaitu umum, mata, gigi, dan lain-lain. Juga ada UGD, ruang operasi, ruang rawat inap, unit radiologi, CT scan dan X-ray, hingga ruang isolasi untuk penanggulangan wabah menular seperti COVID-19. Kapal ini juga memiliki mobilitas untuk pelaksanaan misi evakuasi medis yang ditunjang dengan kemampuan mengangkut helikopter medis, ambulance board, dan LCVP, ujar Raria Budi Harta di Surabaya tanggal 2 Juni tahun 2021. Kapal BRS 124 meter ini dilengkapi dengan mesin pokok sebesar 2x5420 kW. Kapal BRS ini memiliki jarak jelajah mencapai 10.000 nautical miles dengan kecepatan maksimal 18 knots, memiliki kemampuan kapasitas angkut total personil 643 orang termasuk 159 pasien, dilengkapi juga dengan 2 unit LCVP, Landing Craft Vehicle Personnel, 1 unit RHID, Rigid Hullet Inflatable Boat, 2 unit Ambulance Boat, serta memiliki kapasitas untuk mengangkut 4 ambulans, 3 mobile hospital, 1 mobile decompression, dan 1 mobile X-ray. Selain itu, fungsi kapal BRS sangat sesuai dengan karakteristik dan wawasan maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang terletak di lintasan Ring of Fire, Indonesia memiliki kerentanan bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi yang dapat diikuti oleh bencana sekunder, seperti tsunami dan lainnya. Dengan situasi tersebut, kapal BRS bersifat mobile dan dapat digerakkan dalam waktu singkat ke wilayah terdampak bencana untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, terang Raria. Berdasarkan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, dalam misi OMSP, kapal BRS dapat melaksanakan tugas operasi membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, search and rescue. Tidak terbatas pada situasi itu, kapal BRS juga memiliki kapabilitas pelaksanaan misi diplomasi internasional.